Kesuksesan ajang MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit tidak terlepas dari dukungan sejumlah pihak. Selama ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023, Pertamina intens menyuplai kebutuhan energi baik untuk balapan maupun untuk masyarakat. And we are racing in the sprint here in Indonesia. It's a superb start from that first ever MotoGP pole. Ajang balapan kelas dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit sukses digelar. Kesuksesan ajang tersebut tidak terlepas dari upaya Pertamina bersama pemerintah melalui dukungan sponsorship dalam memastikan penyelenggaraan MotoGP. Salah satu bentuk dukungan Pertamina dalam ajang MotoGP yaitu memastikan kebutuhan energi terpenuhi selama ajang berlangsung sehingga penyuplaian energi secara intens dilakukan. Kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh teman-teman Dorna selaku pemilik dan juga pemegang merek MotoGP ini tentu juga harus kita support sehingga aktivitas dan juga operasional mereka dalam membuat event ini berhasil, dalam membuat event ini berjalan dengan baik juga pasti kita support. Karena tujuannya adalah kalau event ini berlangsung dengan baik, event ini berlangsung dengan sukses, tentu saja ini akan membawa nama baik Indonesia dan juga membawa nama baik Lombok dan Mandalika. Salah satu wisatawan asal Australia yang datang menyaksikan MotoGP mengapresiasi kehadiran MotoGP di Mandalika. Yeah, it's amazing, and it's so close to home as well for us. So it's nice that you don't have to travel too far to get to the track. It's nice and close to Lombok, the center. So everyone's really, really friendly, and it's easy to get to. So yeah. Selain ajang MotoGP, support penuh juga diberikan ke ajang-ajang internasional lainnya yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.